Pemirsa, peringati hari jadinya ke-77 TNI Angkatan Udara siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai amanah Panglima TNI di hari jadi TNI AU ke-77 yang mengusung tema profesional, modern, dan tangguh sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Dengan mengusung tema profesional, modern, dan tangguh sebagai Angkatan Udara yang disegani di kawasan, Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Udara memperingati hari jadinya yang ke-77. Selain menggelar upacara peringatan hari jadi, TNI Angkatan Udara Bakorda Bandung menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, meliputi bakti sosial berupa donor darah, pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita, serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Wakil Komandan Sesko TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Roni Irianto Moningka menegaskan, sesuai amanat Panglima TNI, hari jadi TNI AU ke-77 kali ini, TNI AU siap menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita gelar di sini, upacara peringatan pos TNI AU, Bakorda Bandung. Di seluruh jajaran TNI Angkatan yang ada di wilayah Jawa Barat, Bandung sekitarnya. Namanya peringati hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Udara. Ulang tahun TNI Angkatan sendiri diselenggarakan di Jakarta, di Lanut Halim Perdana. Baik, rangkaian kegiatan dalam peringatan hari ulang tahun TNI AU di Bakorda Bandung ini, kita melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kegiatan donor darah yang sudah dilaksanakan, itu kita putarkan di Lanut Hussein Tentara Negara di Bandung. Kemudian yang kedua ada kegiatan bakti sosial. Dalam peringatan hari jadi TNI AU ke-77 kali ini, TNI AU menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan stunting, di mana program stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat atas instruksi langsung Presiden Joko Widodo. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.